Maaf, maaf, aku ya namanya juga lupa. Dasar ya, Niko. Aku ngabut, Kak. Padahal semalam udah diingetin. Maaf ya, Yun. Gue anaknya emang impulsif banget. Tapi gue juga gak yakin sih keputusan gue tunangan sama Niko tuh keputusan impulsif, bukan ya. Kenapa? Yuna? Gak apa-apa. Dia udah mulai terlatih. Hah? Lu ngomong apaan sih? Calonnya Niko. Hai, apa? Bukannya kamu ya pacarnya Niko? Bukan. Oh ya? Makanya update. Gitu ya? Halo. Halo. Nani, sini Niko. Tuh di belakang lagi angkutin barang dari dalam mobil. Oke. Hai. Bang, apa kabar? Bagus. Hey, bagus dong. Oh, good, man. Bro. Gila keren juga. Mas Sony! Mas, gue. Apa kabar, Mas? Mas Adri. Mas, cari Mas. Mana Dodi? Biasa. Gak datang sibuk, kok banyak kerjaan. Dah. Wow. Elay. Ya udah kalau gitu, ya. Coba. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Aku tahu. Apa, agak? Cari juta. Yeah! Si bucin. Saya tahu. Apa, Li? Tukang parkir. Kenapa, Li? Terus akhirnya dapetin cintanya. Yeah! Sama aja, jatuh cinta. Ini nggak ada yang tahu nih. Nyerah semuanya. Jadi sebenarnya pekerjaan yang paling romantis di dunia ini adalah security. Gak bisa. Karena dari HT ke HT. Gue dengar dari Niko, katanya lo suka coklat ya? Lo nggak mau gabung ke sana? Lagi pengen dengerin ombak. Entahlah, Yun. Pikiran gue lagi dipenuhi dengan banyak hal. Mungkin gini ya rasanya mau nikah. Yun, mau temenin gue jalan ke sana nggak? Boleh. Sorry ya, Nda. Buat yang tadi, mereka cuma bercanda kok. Iya, gue paham. Karena biasanya mereka selalu lihat gue sama Niko terus.
Hubungan gue sama Nico emang gak selama hubungan kalian. Bahkan gue juga pernah pergi ngilang gitu aja tanpa kejelasan. Itu saat-saat terburuk Nico yang pernah gue lihat. Separah itu ya? Dia terpuruk, benar-benar hancur. Kuliahnya berantakan, hampir selalu bolos kelas. Gue sama Ali berusaha mati-matian buat bikin dia lupain lo. Tapi dasarnya si Nico kelas kepala. Masih aja terus mikirin lo. Sampai kesehatannya juga ikut kacau. Dan akhirnya sampai kena malaria. Nico sakit malaria. Lo gak tahu. Seminggu lebih dia di opnam. Padahal keluarganya jauh. Tiap hari gue ke rumah sakit buat jagain dia. Ya kadang gantian juga sama si Ali. Kalau kerja part-time-nya lagi libur. Satu-satunya yang bisa ngembalin senyumnya emang cuma lo, dah. Lo tuh racun buat Nico. Sekaligus jadi penawarnya. Jadi jangan pernah pergi lagi. Dia bisa mati beneran kayaknya kalau lo pergi. Kalian tuh pernah pacaran gak sih? Ya, sebelum Nico kenal sama gue. Bodoh banget sih Nico. Bray, saya tidur dulu ya. Ya, selamat malam. Malam, good night. Li, si Indah sama Yuna mana? Gua bilang juga apa? Apaan sih? Yun! Indah mana? Ada di sana. Li, gue kesana ya. Gimana sih? Mana? Situ. Serius banget ngeliatin ombaknya. Hah? Atau kamu sengaja duduk di sini untuk bikin bintang minder? Soalnya kamu tahu nggak, cahaya bintang itu kalah sama kecantikan kamu. Dah, kamu kenapa? Hey, cuma lagi pengen sendiri aja. Kalau ada apa-apa tuh cerita sama aku. Pasti ada yang mau bikin kan? Ya kan? Hey,
ada apa? Nikita tuh baru kenal 4 tahun ya? Ya, kurang lebih. Baru bentar ya? Ya, dengan waktu yang sebentar itu tuh kita udah ngalamin banyak banget hal loh, Nda. Lagian kan, sebentar atau lama itu kan relatif, ya nggak? Kecuali kalau aku ada pembandingnya. Maksudnya? Ya aku nggak tahu aja, aku udah benar-benar kenal kamu atau cuma permukaan luarnya aja. Dah, Indah, Indah, hei, dengerin aku. Kita akan punya waktu selamanya, selamanya untuk mengenal satu sama lain. Jadi kamu jangan takut. Aku nggak tahu kamu pernah sakit malaria, Nick. Aku nggak kenal sama teman-teman komunitas kamu. Aku juga nggak tahu kamu orangnya overthinking. Aku bahkan. Indah, udah cukup. Aku nggak ada, Nick, waktu kamu wisuda. Aku nggak jagain kamu pas kamu sakit. Teman-teman kamu lebih kenal kamu daripada aku. Ali, Yuna.